Hey guys and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe itu subscribe dulu. And siapa yang dah subscribe itu terima kasih banyak-banyak. Alright, sebelum tu aku nak kenalkan diri aku dulu. Nama aku Faiz. And korang dalam right. Macam korang baca dekat tu hari ini aku nak ajar dengan korang. Macam korang nampak lah kat depan ni adalah 2 biji helmet. So macam mana kita nak bersihkan helmet korang untuk para rider-rider. So jom, memandangkan aku asyik cerita je pasal motor dan motor, bila lagi aku nak share dengan korang tentang penjagaan untuk rider pula. So hari ni aku nak ajar korang, kita menggunakan satu brand, nama dia Tanker. And aku nak shout out to Kapcai Motor Gear Alam Damai, Brother Nick, terima kasih kerana telah menjualkan kat aku Tanker brand ini. Helmet active foam yang easy to use. Lepas tu powerful cleaning, dia boleh luar dan dalam sekali. Foam dalam tu dan luar pun boleh. And quick cleaning, so boleh lah. Bagus. So cara penggunaan dia pula, sekejap-kejap aku akan ajar dengan gua. Right. So sebelum nak gunakan, biasalah untuk setiap botol, korang kena goncang dulu botol ni. Alright. Lepas tu spray dekat surface yang korang nak spray tu. And then kau kena tunggu dalam lebih kurang 5 minit. And then gunakan kain fiber korang ni. And then selesai. Senang kan? Dan so dia ada wangi dia. Ni adalah, kalau tak silap aku, ni perisa lemon. Dia bau, bau lemon eh. Right. Wah, sedap, bau dia segar. Alright. So kita dapat yang mana satu dulu eh. Lemon kita ni. So kita alirkan dia dulu. Okay, so aku buat KYT dulu lah. So ni KYT Mimetic. Ni Hellcat. Kalau Venom dia ada visor. Alright. So kita bagian yang ni dulu, tali ni. Ni bagian paling aku rasa banyak berpeluh kita kan. Right, tengah hari kan. So kita macam oh, pasti tu hari ni kita buat ke dia. Dia ada cloth foam macam ni. So kita tak payah banyak apa, sikit je. So kita cari dekat dia, biarkan dalam 5 minit. Okay, kita yang lain pun sama. Aku tak ada proper punya untuk ni, apa, untuk letakkan ni. Clean dalam bagian ni. Okay. So dia punya compartment yang lain aku dah, dia punya pad yang lain semua aku dah, asyik dah keluarkan dah sebenarnya. So senang lah untuk aku guna. Right. Dia tak payah banyak pun sebenarnya yang bagian ni tu ajar kat aku. Okay. Baik. Nanti kau biarkan dia dalam 5 minit. Nanti kau gosok dia, bagi dia ada apa, daki-daki tu. Kan, kalau nak wrap, nak segar-segar. Dia tak payah banyak-banyak tak apa. Okay. Dia ada bunyi-bunyi dia tu. Okay. So, yang ni pun terbaik. Alright. Bagi dia meresah dalam 5 minit, lepas tu kita busuk. Okay. Bagi dia. Okay, ini korang tu buat main lah. Buat ni tak proper lah. Kalau kau nak proper, nanti aku akan buat video lagi sekali retake untuk kita suruh Brother Nick tu buatkan ke macam mana. Right. So kita biarkan dulu and kita tunggu dalam 5 minit. Dan siap tu kita akan try white dulu. Right. So ini kita buat interior dulu, belah dalam. Lepas tu nanti kita akan gunakan nail lah untuk belah luar. Tu senang, dia 3-in-1. Okay, boleh hilangkan bau, dia hilangkan kekotoran daki-daki korang tu dekat helmet korang. Dia boleh wipe luar, bersihkan luar. And yang paling penting, dia wangi. Yes. Okay, so yang ni kita tolak tepi dulu bagi dia meresap tu betul. Okay, tapi dia punya meresap kejap, tak lihat dulu. So kita buat kat yang SGB. SGB ni pun kena juga. Tak kira lah helmet apa, korang ada full face ke, korang ada helmet stern ke, kalau korang rasa nak buat, korang buat je. Korang pun kena teguk siap buat. Ada perisa lemon guys. Dia sikit dia kena semua empat. Dan satu pun tak terkena. Okay, korang biarkan je dalam 2-5 minit. Okay, lepas tu korang just lap je. Okay, kita belah kejap dalam 5 minit. Sambil-sambil tu, dia ni paling senang sekali berbanding dengan kita lap, kita buat yang luar pula. Dia punya foam macam ni, so ambil kain punya bersih. So korang lap je. Lap sebersih. Okay. Bau fresh kalau nak ride kan, tak adalah
auto kan. Ni visor ni pun boleh sikit je, tak banyak. Visor ni pun pula sebab visor kadang-kadang ada yang orang jenis dia dah lupa nak buka visor lepas tu bersihin. Okay. Visor ni pun kita bersihkan walaupun visor dah calar-calar ni, tak apa kan, pun dah dalam lah. Bau lemon dia sedap kan, sedap kan. Okay, lagi ni okay, kita tunggu dia kering pula. So kita ambil balik okay, baki ni. Alright, so ambil ni. Kalau aku buat cara betul, dia akan keluar daki-daki dekat helmet ni. Kau tengok ni guys. Ni ha, daki keluar guys. Okay, gali sebelah sini. Okay, dia bersih eh. Okay, gosok sini. Ha, buat ada daki guys. So takkan korang nak pakai helmet bau-bau kan, bau kepam tu semua, tak best, tak syok. Nanti lepas keluar, oh yo, kita bagi bersih lah. Takkan korang nak ride dengan bau tak sedap kan. Lepas tu korang buka helmet, bau dia, ya Allah. Ya, aku rasa nanti nak kena buat lagi sekali lebih untuk bagian sini. Eh, tak pernah lupa aku pergi dulu. Alright, biar dia, kita kosong. Jadi dia, kalau ada daki lebih sikit kita buat. Ini macam ada kotor lebih sikit macam kita. Okay, kita lihat tepi. So sekarang yang ni pula, ni aku cakap dulu. Okay eh, kain bersih eh. Ni bersih eh. Okay, tu man, nanti dia tak cakap. Takkan kau nak buat pergi ride untuk kotor-kotor. Cakap dulu. Jangan komen dekat bawah lawa ni. Ni kena ringgit je. Okay. So aku nak shout out kat Capcai Motor Gear. Alright. Capcai Motor Gear yang telah jual kat aku. Aku jual eh, bukannya sponsor. Jual kat aku. Harga murah saja. So brand tanker ni harga dia adalah RM30. Kalau kau beli dua dekat Capcai Motor Gear, dua ni hanyalah RM50. So kau dah jimat RM10 betul. Right? So belah sini pun boleh kita buat lagi, tapi tak apa, dia nak buat pun boleh. Okay, ni kita biarkan dulu. Okay, so kita buat macam padding ni pula. Yuk padding telinga ni cekat dulu bro. Kita lepas telak ni nampak keluar daki. Kalau saya senang berpeluh belah bahagian tiga sini, leher, belakang dengan bahagian dahi. Itulah part yang paling kerap berpeluh. Senang air tu ni. So takkanlah korang nak pakai helmet bau busuk betul. Si nak segar, nak fresh bau dia kan. So korang hanya, kalau korang malam nak ambil sampai 2 macam aku, buat lagi satu pun dah cukup. So macam just korang applykan dia ni okay, kat korang punya. So kalau nak bau lagi lebih sikit, kita buat lagi sekali. Bagi dia betul-betul meresap bau. Okay. Eh, sebenarnya tak payah sentuh, tak apa. Bagi foam dia tu betul-betul cakap memang buat. Okay. Okay, biar lanjut. Macam ni bagi bersih eh. Ya, dah. Okay, ni bagi bersih eh. Okay, ni kalau buka ni. Oh, ha. So aku tak nak dah cerita pasal apa motor je kan.
Alright, aku nak cerita juga lah untuk aksesori gearing untuk apa ni, rider-rider kan. Helmet pun salah satu benda paling penting sekali adalah pakai helmet. Helmet ni adalah ibarat nyawa korang. Kenapa aku cakap nyawa korang? Sebab korang hanya ada bila ride kan. Ni bukan nak cakap lah, mostly yang kemalangan helmet dia pecah kan. Tapi kita selamat, helmet je pecah. Kalau yang lokal lah, kalau yang body pun boleh-boleh dia calar-calar manja. Macam contoh original KYT ni, okay, dia calar je kat sini. Nampak ni? Ni ada patah sikit lah, sikit je. Tapi masih okay. So yang penting beli original. Alright, tak kisahlah helmet apa kau beli, asalkan dia original. Tapi kalau yang boleh tu dia macam ni, open face macam ni, jangan macam HGB sangat. HGB pun tak apa elok. HGB ke MS ke tak apa elok. Yang okay, open face like this, tak kisahlah brand apa. Nak beli mahal pun boleh, nak beli murah pun boleh. Macam Arai, Arai tu mahal, Shoei, ada banyak lagi lah. Full face, full face itu pun salah satu protection penuh kat Indonesia. Shout out to semua Indonesia. Alright, korang banyak pakai full face kat sana. Okay, bagus, bagus tu pak. Halem, halem. Kat Indonesia, helmet dia panggil halem. Okay, kita buat lagi bagi dia betul-betul wangi. Biar orang jumpa sepah ni ha. So nanti dah siap, dah boleh pasang mereka helmet. So dah boleh pergi ride. Tapi dia sebabkan PKP tak tahu dia cakap apa. Alright, itu saja. Oh ya, yeah, dia dah siap. Form dia dah hilang. Okay, form dia dah hilang. Tonyo, tonyo bagi dia fresh baru dia. Okay, oh sedap pergi ride. Wangi je helmet. Right, so korang boleh bawa je benda ni ke mana-mana. Okay, pergi ride je pakai benda ni. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. And jangan lupa like, comment, share and subscribe to FB Studio. Dan aku jumpa lagi korang in lain video. Ciao.